Kami sudah berusaha untuk mencari anak, tapi hasilnya masih nihil. Nafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Cobalah mengerti semua. Ayo Mas, duduk. Kamu itu ya Mas, selalu aja kalau ke rumah bawa macem-macem, yang ada kamunya repot. Enggak ngerepotin juga kok. Lagian ini buat Aisyah. Terima kasih ya Mas. Kamu udah begitu baik sama aku sama Aisyah. Wi, izinkan aku untuk menjaga kamu selamanya. Dewi, maukah kamu menikah denganku? Jujur, walaupun sekarang kamu sudah menikah, tapi dulu sampai sekarang, dari kita putus, rasa sayang aku sama kamu, rasa cinta aku sama kamu, Wi, masih ada sampai sekarang. Dan aku yakin kamu pun demikian. Mas, aku tahu memang aku gak begitu baik buat kamu. Apalagi sekarang aku udah mempunyai 3 anak. Ya walaupun 2 anakku aku gak tahu di mana. Kalau kamu mengizinkan aku, Wi, aku bersedia jadi ayah dari anak-anak kamu. Aku akan besarkan mereka, siapapun ayah mereka sebenarnya. Aku akan membesarkan mereka seperti anakku sendiri. Maaf sebelumnya, Mas. Aku belum bisa jawab sekarang. Sampai aku menemukan 2 anak aku, Mas. Soal dengan kamu, Wi, aku janji aku akan bantu kamu sepenuhnya. Sampai anak-anak kamu ketemu. Kamu jangan khawatir. Terima kasih ya, Mas. Sampah. Oh iya, Dek. Hai, Dek. Wah, banyak banget. Banyak ya Mas, aku benar-benar nggak tahu gimana nasib aku tanpa bantuan dari kamu. Dan terima kasih juga kamu udah mau ngertiin soal anak-anak aku, karena bagi aku mereka segala-galanya. Aku nggak bisa bahagia kalau belum bisa nemuin mereka, Mas. Aku mengerti sepenuhnya kok, Wi, keadaan kamu, anak-anak kamu. Kamu jangan terlalu khawatir ya. Lagian aku akan tetap nungguin kamu kok sampai kapanpun. Kenapa Kak? Lihat deh. Kamu lihat kan Dek? Ibu udah bahagia sekarang. Ibu udah punya om itu. Ibu udah punya rumah lagi. Ibu udah gak peduli lagi sama kita. Sekarang gimana, Kak? Kita pergi aja dari sini, Dek. Sekarang
Kita cuma jadi beban hidup bagi ibu. Mulai sekarang, kita harus bisa menjalani hidup kita tanpa ibu. Masih terus berpikir.